Hand sanitizer merupakan antiseptik buatan yang dibuat untuk membunuh kuman maupun bakteri. Pada hand sanitizer mengandung 70% alkohol yang berfungsi sebagai antiseptik dan sisanya adalah gel yang berfungsi untuk mencegah kulit kita menjadi kering. Kita dapat menggunakan hand sanitizer ketika kita dalam keadaan darurat, ketika kita merasa diri kita kotor dan tidak menemukan sabun sebagai antiseptik. Penggunaan hand sanitizer yang dilakukan secara berulang-ulang justru akan membuat kuman pada tangan kita menjadi resisten terhadap hand sanitizer tersebut. Hal ini justru malah akan berbahaya bagi tubuh kita. Penggunaan sabun sebagai antiseptik justru memiliki banyak kelebihan bila dibandingkan dengan hand sanitizer. Selain tidak menyebabkan iritasi pada kulit, sabun juga bisa digunakan untuk membersihkan area yang sangat kotor sekalipun. Demikian sedikit informasi dari saya. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Dan untuk kamu yang ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan, jangan lupa untuk subscribe channel Klinik Keperawatan. Karena kedepannya kita akan membahas lebih banyak lagi informasi kesehatan lainnya. Terima kasih.